Ma'asalama fi amani shaykhana Allahu rabbirham rabbiruhina ya rabbana. Ma'asalama fi amani shaykhana Allahu rabbirham rabbiruhina ya. Ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini dan hari ini aku ditemenin semua secara langsung di sini Rega di Amba di sini. Enggak jarak jauh lagi ya. Ya. Kita enggak apa namanya? Kalau reporter itu live report gitu ya. Live report dari mana gitu. Hari ini spesial nih Rega back to my channel dan spesial juga kita ngereaksiin video cover terbaru dari Selfie Amadan. Delvi KDI. Siapa tuh Delvi KDI? Jessica gitu. Circle lu ya. Temen gue banget tuh, bestie kayak, gue banget. Kayak gitu. Gimana kita ngereaksiin temen sendiri ya? Aduh males sebenarnya. Enggak, bercanda. Ini spesial sih aku bilang ya. Betul. Udahlah lintas generasi yang jauh banget. Jauh, betul. Dan Delvi juga itu KDI 2 tahun 2005. Selfie Yama Liga Dangdut Pertama 2018. Bayangkan tuh jaraknya berapa. Jaraknya. Tapi itulah, seni itu menyatukan. Nah itu dia, seni itu benar-benar apa namanya menyatukan dan gak bisa dikotak-kotakin gitu artinya. Iya. Makanya ini aku penasaran banget ini, Selfie Yama sama Delvi KDI ini nyanyiin lagu Saihona, ini benar-benar lagu ini tuh tentang guru kalau nggak salah ya, gitu ya. Ya. Dan seperti apa mereka membawakannya gitu kan. Langsung aja lah tontonin tapi subscribe dulu ya. Subscribe channel ini ya. Langsung aja kita lihat penampilannya Selfie Yama dan juga Delvi KDI Saihona. Ini seru sih ngereaksiin video yang kita kenal dua-duanya ya. Betul. Tadi dulu, Delvi ini terkenal banget punya suara yang benar-benar lembut banget. Betul, suaranya betul. Tuh merdu lembut gitu. Ini buat orang-orang yang hidup di eranya pasti tahu gitu ya karakternya suara Kak Delvi ini seperti apa gitu. Masya Allah. Ah, jujur aku kangen sih dengan suara Delvi sih. Dan apa namanya? Kalau feel dapet feel, kita enak gitu. Untuk lagu-lagu religi nih, suara Delvi ini masuk banget. Ya, betul. Seraknya dapet tuh. Masya Allah, Cepi. Seraknya tadi ada tuh, keluar tuh seraknya Cepi. Dan ini menurut aku untuk key perempuan cukup tinggi, ya, tinggi gitu ya kan. Iya. Dan ini syutingnya satu tempat tapi ini yang gak pernah satu frame ya mereka ya. Belum nih itu saat ini nih. Aduh, enak banget. Aduh, suara Delvi itu memang bikin adem. Lembut gitu. Adem banget dengerin suara Delvi itu benar-benar yang dari dulu ya, dari dulu banget adem banget. Apalagi kalau dia kalau udah nyanyi-nyanyi lagu-lagu bertema religi itu
sumpah itu rasanya makin nonjok sih. Dari dulu-dulu ya sering banget nyanyi religi, enak banget kalau Davi itu. Oh my god. Wow. Tapi ini tetap bawa ciri khas dangdutnya. Iya, betul. Tetap ada. Ada cengkok Arabiannya gitu, ada dangdutnya, Melayunya juga ada sedikit-sedikit gitu, dan perpaduannya yang ciamik banget gitu, dan feel-nya enak. Karena tuh ya ada cengkok-cengkok kayak tadi itu. Sesuatu buat kita. Oh, satu frame final ya. Aduh, tarikannya cip, ya Robbana, nah kayak gitu loh ciri. Enak banget suara Davi yang laki banget, maskulin, digabung sama suara Cepi nih yang feminim banget. Enak jadi dengernya. Nah, kayak gitu. Wow. Ini ada humming-hummingnya, ada hahanya dari seluruh versi yang pernah aku dengerin lagu Syaikhona ini. Nggak pernah diisi gitu di part ininya, ya kan? Nggak ada, apa sih namanya? Ini namanya kayak hahaan ini. Gue lupa lagi namanya apa gitu ya. Enak banget kok pernah jatuh ini. Ini kalau kita tahu artinya aja pasti kebawa gitu. Meskipun kita sebenarnya nggak tahu arti intinya. Intinya kita udah sempet baca dulu ya kan. Ini arti dari lagu ini tuh, isi darinya tuh seorang santri yang rindu terhadap gurunya gitu. Apalagi yang besarnya kita, ya. Iya, apalagi kalau kita ngerti ya pasti benar-benar bercucuran. Berasa gitu air mata. Oh, Cepi. Davi bernyanyi dengan sangat simple banget, tapi rasanya enak banget. Davi itu dengan suaranya yang empuk, merdu, itu rasanya juga enak. Dan Cepi nambah itu dengan cengkok-cengkoknya, improve-nya aduh, bikin klop banget jadinya. Aduh, improve-nya, aduh racun. Endingnya masya Allah. Udah nih. Endingnya masya Allah. Aku mau bilang. Wow, amazing. Sumpah endingnya di luar Nurul. Yes, benar. Ternyata dipecah dan pecahnya harmoninya unik. Harmoninya gitu unik ya. Banget, sumpah harmoninya bukan unik. Bukan suara 2, suara 3 yang biasa gitu ya. Harmoninya bagus banget, sumpah. Yes. Gue berkaca-kaca. Kalau berkaca-kaca artinya apa? Ternyata memang oke banget gitu. I love it. Dan sederhana, pengambilan gambarnya sederhana banget sih. 1, 2, 3. 3 atau 4 kali take paling Davi di lokasi 1. Cepi, terus mereka bareng, terus tadi yang ada di kayak di agak atap gitu kan. Paling beberapa take doang, tapi editingnya karena ganti-ganti mulu, tap banyak gitu jadinya. Iya, jadi kayak kita tuh nggak bosen. Iya, view-nya ganti-ganti terus. Beberapa second dia ganti. Jadi kita tuh nggak sampai yang kok ini terus ini. Jadi still terus nggak, tetap berganti-ganti. Biarpun stock shoot-nya nggak banyak, tapi karena editingnya di
ganti apa cepat apa ya transisinya banyak itu jadi nggak ngebosenin gitu akhirnya gitu. Karena lagu ini notasinya kan gitu-gitu aja, kan. Betul. Jadi harus ada mainin gambar lah, mainin apa. Tadi pas banget sih, Davi nyanyi dengan sangat sederhana banget. Dengan gayanya Davi, sederhana, cengkok, yang penting rasanya enak Cepi dengan suara merdunya. Cepi dengan ciri khasnya Cepi, cengkok improve-nya. Dengan suara khasnya Cepi, ada seraknya juga keluar, itu nice banget. Dan di sini benar-benar dimasukin kayak memang penyanyi gitu ya sih, kayak, kayak ada harmoninya di tengah-tengah, duet di awalnya gitu kan, dan di ujungnya ini benar-benar keren banget. Kalau Mbak Berta bilang tuh, duet tuh harus ada harmoninya, bukan cuma nyanyi bareng doang. Kalau satu nyanyi itu nyanyi bareng, bukan duet. Kalau duet tuh harus ada harmoni. Itu kata ini, Mbak Berta ya, kita cuma meneruskan ke kalian semuanya. Kalau ini benar-benar berharmonisasi ya. Ya pasti aku dengerin ini adem sih. Bener banget, ini jadi wishlist banget gak sih denger-denger lagu religi. Ini harus banget masuk ke list. Adem nih. Banget dengerinnya. Ya. Suara Davi adem, Cepi juga gak bersuara keras gitu yang ini adem dengerinnya. Ini versi yang baru untuk Shaikhona ya, menurut aku nih. Keren aku banget. Sih, yes. Ya. Tapi kalian juga harus yes dan subscribe channel ini yang belum subscribe channel ini. Yo. Pastinya. Jangan lupa untuk loncengnya, dinyalain dan juga share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.